Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita semuanya ketetapan iman, ketetapan Islam, amin, dan juga memberikan kesehatan. Amin. Buktinya Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya, yakni kita semuanya masih bisa menikmati setiap detik hembusan nafas keluar masuknya, itu adalah kasih sayang kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, cahaya kita yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, hanya memohon setetes syafaat Rasulillah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, selamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di jannahnya Allah, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada salawas-salawasi, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat saudara-saudaraku semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap langkahnya untuk menuju niat yang baik, kehidupan yang baik, agar ditata apa yang menjadi niat hajat panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beberapa hari saya ngedrop karena khulwat di pesisir timur di Goa Khulwah, saat saya menemui Kanjeng Syekh diberikan amanat yaitu kain kiswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Istanbul Turki, cincin Jabal Mahnet dan minyak kiswah, karena pada hakikatnya semua itu dari mahar-mahar tersebut untuk pembangunan yayasan panti asuhan. Mudah-mudahan yang sudah memahari sarana-sarana untuk tabarukan kepada Rasulullah bil barokah, menjadikan suatu asbabun nuzul amaliyah panjenengan di akhirat kelak, dan kita semuanya diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin memiliki liontin kiswah, jadi di dalam botol ini ada potongan kain kiswah dan juga minyak kiswah. Kalau ini benang kiswah. Silakan menghubungi nomor admin. Ini juga ada Istanbul Turki. Nah, ini juga Jabal Mahnet. Artinya Jabal Mahnet ini hanya ada di Mekah Arab Saudi. Bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk memperlancar usahanya, namanya aja Mahnet. Jadi untuk menarik. Kalau bukan Mahnet nggak bisa menarik, bisa. Untuk kerezekian, untuk usahanya semakin maju, untuk apa saja, dan bisa untuk pagar diri, benteng diri. Tadi tak taruh di meja nggak di bawah? Enggak Gus. Nah, karena buru-buru sudah ada telepon tadi toh. Iya, kan dari admin langsung ngasih tahu juga Mas Hari ada ini, ada apa namanya,
karena dukun berulah katanya. Ya intinya hati-hati aja karena dukun ini juga tidak sembarangan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin memiliki liontin, kiswah, potongan kiswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cincin Jabal Mahnet Istanbul Turki dan lain sebagainya bisa menghubungi nomor admin di 0811 292 538. Oke sahabat, jadi pada kesempatan ini saya didatangi oleh beberapa saudara-saudara kita yang mana ada dua orang inisial D sama inisial S. Beliau mengadu kepada kita bahwasanya pernah mendatangi dukun, sebenarnya bahasa dia bukan dukun, spiritual. Spiritual. Awalnya dia itu minta tolong untuk sakitnya keluarganya. Terus nomor dua diberikan sarana-sarana kayak barang-barang antik dan sebagainya habis 100 juta. Setelah ketemu sama saya katakan itu enggak ada apa-apanya. Barang-barang itu hanya membuat kesyirikan, kemusyrikan. Karena banyak khodam-khodam dari bangsa jin-jin kafir yang akhirnya diberikan sesaji lah untuk ritual ABC dan sebagainya. Malah jadinya itu lebih ke mertuhankan. Mempertuhankan. Mereka. Lalu si dua orang ini mendatangi kediamannya si spiritual ini namanya Ki Raden Petir. Ki Raden Petir. Julukannya Ki Raden Petir. Lah sampai diancam-ancam akhirnya istrinya meninggal. Setelah mendatangi Ki Raden Petir ini. Nah, kebetulan lebih tepatnya itu awalnya dia kan mendatangi itu Gus. Habis itu dalam jarak beberapa hari nggak ada hasil, akhirnya dia itu tidak terima, nyamperilah lagi ke dukunnya. Nah marah-marah, ada cekcok katanya sama dukunnya, yang kena istrinya, almarhum istrinya. Nah, iya. Jadi sudah habis 40 harinya istrinya meninggal ini. Makanya dua orang inisial D sama S ini mengadu kepada kita. Tadi yang awal diceritain kan saudara saya Muhammad Haris. Lalu ketemu dengan saya seperti apa, terus di mana lokasinya dan ditunjukkan, cuma tak larang ikut karena ini dukunnya tidak sembarangan dukun. Dukdeng dukunnya dan juga katanya itu banyak barang-barang antik yang dihuni oleh bangsa-bangsa siluman maupun dari bangsa-bangsa kodam jin gitu. Jadi tidak jauh kita sudah sampai di depan ini, ya, ini di pinggir jalan raya. Masuk ke sini katanya. Pokoknya tandanya itu di apa? Masuk ke tempatnya itu ada lilin nyala. Nah, belakang kita ini sudah ada lilin nyala. Ke belakang lagi tuh banyak pemukiman, tapi warga sini katanya juga nggak berani mau menegur itu. Ya karena dia sudah lama kemungkinan seperti itu. Intinya kita klarifikasi sama Ki Raden Petir, betul tidaknya dia melakukan suatu penipuan dan juga menyakiti, menyantet dan sampai meninggalnya istrinya si inisial D itu, kita minta pertanggungjawabannya. Ya, pasti. Namun sebelum saya bersama Muhammad Haris melangkahkan kaki, alangkah baiknya kita awali segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin ya rabbi shalli alaihi wa sallim rabbi fa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fa'al.
nabi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim sallallahu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan setiap langkah kita untuk menumpas kebatilan, kemungkaran di bumi-Nya Allah, mendapatkan perlindungan Allah, dilancarkan segala dakwah kita. Amin. Mulai dari rumah sampai tempat ini, sampai pulang ke Padepokan. Allah ridhoi, Allah berikan kasih sayangnya dan juga syafaat Rasulullah SAW agar kita istiqomah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena visi misi kita yaitu khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga kita, dan juga orang banyak. Siap, Muhammad Haris? Bismillah, siap. Guys, kita langsung aja datangin ke kediaman. Allahumma sholli wa sallim. Sekarang kita kebalik malah bajunya, guys. Kemarin samanya pakai putih. Allah. Jadi adanya hitam dan putih ini adalah isinya dunia, yeah, baik buruk, surga neraka, laki-laki, perempuan, haram, halal. Halal, siang, malam. Ini tak kediamannya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Benar di sini kediamannya Kiraden Petir. Jenengan Kiraden Petirnya. Muridnya. Kenapa Pak ya? Gelap soalnya tempatnya. Bawa kamera ya? Kenapa terus? Bukan, ini dokumentasi saya. Dokumentasi saya. Saya kesini pengen ketemu sama Ki Raden Petir. Bisa enggak kira-kira? Ada urusan apa? Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Dan sekaligus minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Yang tahu hanya Ki Raden Petir. Jenengan hanya muridnya, enggak tahu. Tolong dipanggilin Ki Raden Petirnya. Wah, ini tempatnya. Nah, ini apa ya? Ini dokumentasi saya. Dokumentasi. Sudah urusan saya dengan Ki Raden Petir. Sampean muridnya, tolong dipanggilin. Mana gurumu manggil? Dipanggilin Ki Raden Petir. Ya, sampean datang kemari jauh-jauh urusan apa? Urusan saya urusan dengan apa? Ki Raden Petir. Udah panggilin aja, enggak usah banyak tanya kamu. Sikat. Nah, tak tunggu di sini. Dia sedang melakukan ritual. Ritual apa? Kalian enggak perlu tahu ritual apa yang dia lakukan. Yang jelas saya jauh-jauh dari rumah ke sini ini tujuan saya hanya kepengen Ki Raden Petir, bukan sama sampean. Jadi sampean ini memaksa rumah dia? Ya otomatis dong, saya kan jauh-jauh. Tapi ini betul kediamannya Ki Raden Petir? Iya. Ya wis, silakan dipanggil. Ya. Panggilin dana. Ini saya tanggung jawab. Yang kemana-mana ya? Dokumentasi saya, kamera saya. Mau kemana-mana, orang kita udah jauh-jauh kesini, malah mau kemana-mana. Ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat nih. Cibat banyak barang-barang antik. Artinya kalau dia jualan barang antik tidak masalah, tapi jangan sampai nipu lah. Artinya, coba sih, disot. Disot barang-barangnya. Kebanyakan kan pakai kedok aja, gini-gini. Ya kalau mau jualan tidak masalah, yang penting jangan untuk nipu orang, nyakiti orang. Ini kan hanya dipakai sebagai topeng aja sama dia. Iya. Tuh kan banyak sekali barang-barang antiknya itu. Tuh patung apa? Belum sini. Kan? Coba itu. Coba. Dia datang. Iya, enggak. Tempatmu ini gelap sekali, biar terang. Biar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Soalnya dia datang jauh-jauh. Benar, ini. Dengan geradian petir. Iya betul. Munggu. Lewat mana nih, lewat depan? Munggu. Ini bukan kamera ini kan? Ini dokumentasi saja. Dokumentasi saya. Maksudnya gimana ini? Bukan. Maksudnya ini supaya kita ada kenang-kenangan aja, Ki. Silakan kita silaturahmi ke sini. Allahumma shalli wa sallim. Aduh. Lu berantakan tempatnya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Monggo. Aduh. Ya, sebelumnya saya minta maaf Ki Raden Petir. Nggih, nggih. Bener jenengan yang namanya Ki Raden Petir. Betul. Nggih. Ya, perkenalkan nama saya Asrori. Asrori. Dari ya, mana jenengan? Saya jauh-jauh dari Bali sampai ke sini. Uh-huh. Yang pertama saya silaturahmi Ki. Dan selanjutnya saya ingin klarifikasi. Masalah apa? Jadi beberapa waktu yang lalu ada saudara saya inisial D dan S datang ke Padepokan mengadu bahwa saya yang pertama Ki Raden Petir ini menipu dia 100 juta. Sabar dulu, santai, Ki. Santai. Sabar dulu. Gak usah pakai kekerasan. Diam, satu-satu ngomong. Diam, kamu siapa? Saya jangan. Bukan siapa-siapa. Diam. Saya hamba Allah. Enggak usah nunjuk-nunjuk. Udah. Ya, ini gua campur. Kamu jangan ikut campur. Udah, Ki. Tenang, Ki. Ngomong satu aja dulu. Enggak usah nunjuk-nunjuk ya. Setan anjing kamu ya. Sabar. Enggak usah ketawa-ketawa kamu. Kenapa emang kalau saya ketawa? Udah, Mama, dari sini. Bangsat lo ya. Diam dulu. Kenapa? Diam dulu, kita selesaikan dulu satu-satu. Satu-satu ngomong. Ya, saya mohon maaf. Saya mewakili ini saudara saya. Ya, saya tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab. Satu-satu ngomong ya. Iya, tapi gua 177. Enggak usah 77. Bangsat. Apa? Udah, ngalah dulu. Sabar dulu. Tolong diredam dulu, Ki Raden Petir. Jadi saya mau mengklarifikasi betul atau tidak. Di sini tidak ada yang namanya santet. Tidak ada yang namanya menipu, anjing. Sabar. Kalau ngomong yang bagus kan ya. Baik-baik. Kenapa? Bangsat kamu yang anak kecil baru kemarin kau masih udah mau ikut campur urusan orang tua kamu. Gerek gue. Sabar, Ki, sabar. Ini orang sudah sabar dulu. Saya pertanyakan sekali lagi, Ki. Jenengan nipu enggak? Dengan modus barang-barang antik ini, satu barang antik kemarin. Satu kemarin dia itu beli apa namanya? Gelang. Harganya berapa? 100 juta. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Alah, bajingan. Karena sampean menjual barang antik apa kayak ulir itu ya? Ulir itu. Kayak ulir itu. Itu 100 juta untuk pengobatan istrinya. Bangsat. Sekarang begini. Gimana? Di sini tidak pernah menjual-jual barang antik. Duh. Ini semua koleksi saya. Gini loh maksud saya, Ki. Kalau jenengan jual beli, monggo silakan, tapi jangan dengan modus, "Oh, ini untuk tolak balak lah, ini untuk supaya istrinya sembuh dan sebagainya." Kira-kira dong, masa gelang ulir harganya 100 juta, kalau 5 juta 10 juta tuh monggo silakan. Masih itu gak wajar. Anjing-anjing biadab, berdebah, kurapan semua ya kalian ya. Gak usah tunjuk-tunjuk ya, saya bilang ya. Ini urusan kalian di sini apa? Itu yang saya tipu maupun tidak saya tipu, itu urusan kalian di sini siapa? Kalian siapa? Kalian bapaknya? Hah? Bukan. Itu urusan dia. Ini sudah menjadi urusan kita juga, Ki. Anjing. Selama jenengan menipu masyarakat dengan uang ratusan juta, itu tanggung jawab kita. Lu siapa? Loh. Ente siapa? Memang bukan siapa-siapa, sayang. Anjing. Loh, kita sudah baik-baik, Ki, ya. Kita sudah baik-baik. Kalian belum tahu siapa si Ki Petir ya? Masya Allah. Sabar. Gak usah pamer ilmu. Sabar. Kamu masih anak kecil ya. Sabar. Jangan kamu. Gak usah tunjuk-tunjuk. Di sini ya. Nanti saya potong leher. Potong. Sekarang keluar kamu. Keluar. Ayo. Ayo sini. Duel kamu sama aku. Kita sudah kamu baik-baik. Kamu gak perlu lawan saya. Anak buah saya kamu sudah selesai. Anjing. Apa sekali yang kalian berdua? Ha? Ha? Kecil cemen. Maju mar. Habisi orang satu ini. Si bangsat ini. Kau punya mulut jaga ya. Apa kamu? Jangan masuk. Jangan main bisik. Jangan main bisik. Biasanya lawan dia. Hati-hati. Aris.
Hajar. Allah Akbar. Iya, artinya jenengan harus tanggung jawab. Allah Akbar. Allah. Siapa yang ngobrak-abrik iki? Yang ngobrak-abrik siapa? Sekarang tanggung jawab. Benar enggak kamu nipu 100 juta? Saya tidak ada urusan dengan kamu, bangsat. Ini urusan saya juga. Itu siapa kamu? Hey, bukan siapa enggak, sama. Ngelawan aku aja. Ya udah, tanya ini masalah ini. Jangan. Enggak usah tunjuk-tunjuk. Allah. Kamu berani cuma dengan orang yang lemah ya? Iya, kamu memang sakti. Kamu memang sakti. Bukan mengadu domba. Tapi kamu sudah menipu. Bentar dulu. Kak, kabur. Tunggu.